hanan da bubut tapi pahala di mata mengali ida mata benu adab in qata'a amalu illa min salas. Bila meninggal tiro manusia tiro urang dalam dunia nya meninggal in qata'a amalu maka amalannya putus. Buh makna amalan putus pahala amalan hanali. Bukan karena hanali amalan maka amalan pun putus. Ube yang kata berlaku selama udah punya kenyan mumpuk pahala ini. Hana tak mamai, hana mumpuk. Na tak mamai, na tak mumpuk. Le dosa tak mumpuk, le gaduk dengan mumpuk. Tapi na leboh perkara. Yang bila pun ketanya meninggal. Bila pun ketanya ke hana le lagunya hanjile tak beramat. Tapi tetap mumpuk mengalir pahala. Illa bersalah. Dan heboh perkara dalam hadisnya sebut, heboh perkara apa pun katanya mati, pahala tetap. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah. Sedekah yang mengalir terus. Makna sedekah jariah. Sedekah yang tanya kubut berterus-terusan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Sebagaimana sedekah yang berterus-terusan bisa dimanfaatkan oleh orang lain, begitu juga pahala yang katanya merokok berterus-terusan mengalir itu katanya meskipun katanya kabinan. Maka dubuh makna dalam hadisnya oleh para ulama dubuh makna sedekah jariah wakaf. Bahkan karena wakaf syar'i mesti barang yang kekal, hanjut barang sekali pakai. Mesti yang jawab intifak pemanfaatannya berkekalan. Lagi dia tanya tumpah ke masjid, wakaf ke masjid, dah wakaf tanah ke masjid, dah wakaf untuk pegang lantai masjid, untuk pegang dinding masjid, yang masjidnya akan dipakai lebih-lebih. Bahkan pula punya masjid, masjid yang besar insyaAllah akan bertahan hingga hari kiamat. Tajuk wakaf ke masjid, sedekah jariah kita tanya ke masjid, yang pahala merupuk lebih-lebih hingga huruf kiamat. Ketanya meninggal jenuh. Lam minggunya kadang-kadang ketanya meninggal. Lam minggunya merupuk ketanya wakaf ke masjid. Merupuk tumpah lantai. Lantai yang pegang ke lantai masjid. Meninggal ketanya. Pahala merupuk tapi-tapi hingga seluruh kiamat. Sebagaimana masjidnya tapi-tapi akan dipakai. Mana masjid yang tutup? Pula masjidnya masjid yang jamin. Masjid yang terus dipakai setiap hari Jumaat paling kurang. Maka akan saya merupuk tapi pahala ketanya. Urunnya meninggal, tapi amalan jadi hanam. Maka bermakna sedekah jariah adalah wakaf. Dan masuk wakafnya adalah harta yang tidak bisa diperjualbelikan, kemudian tidak bisa dihibah, kemudian tidak bisa diwariskan kepada orang lain. Jelas, wakaf adalah harta yang berterus-terusan pemakaiannya, dan begitu juga pahalanya akan terus berterusan mengalir ke ketanya yang mewakafkan. Itu yang pertama. Yang ditawarkan oleh Nabi untuk usaha-usaha pahala amalan meski ketanya engkau meninggal. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bihi. Ilmu yang jid tajuk manfaat turun lain. Meninggal ketanya ilmu yang tanya purno keji. Jid di murno lo dan jid di mamai dengan ilmu yang tanya ni. Dia mungkin buatnya buat burung-burung yang alim. Buat para ulama. Baik cacok haknya dia ketanya. Punya ketanya anak ilmu. Maka itu kerelah nanggung. Karena diberikan tuan ahli pakai pada tempat yang tuan ahli mana. Dukubur pun yang tuan ahli. Goknya tuan ulama. Goknya hanya mumpung bagai ilmu. Itu pegah bagai ilmu. Nyo ilmu yang tafa'ubih memang sangat bermanfaat. Nubut ilai bawal. Dabut pun banyak-banyak tajak pak tuku. Tajak pak ulama dabut kerana ilmu kajib tamaman. Bila sanggup tak pegah bawah lain. Tak sampaikan bawah lain. Bila ditanya hang sanggup, bila ditanya hang ilmu yang mumpuni, anak itu tak sebatas. Karenanya bukan jatah kita. Maka di masjid, persiapkan anak ataupun persiapkan orang-orang yang mampu. Tak bimbing, tak apa, bak daya, tajuk bak ulama-ulama. Untuk wujud di sini, wujud tu ulama. Jut manfaat di sini dan meninggal di anak ditanyanya. Jut di purna kau segala meninggal dan nak pahala. Dia nak bebah pun di kau meninggal. Ketanya kadang tak keluar anak sanggup beli untuk dapat. Anak kiri tajak badia. Paling-paling ketanya tajak bat tuku, tajak bat drah, tajak bat ulama-ulama untuk dapat.
Amun kelip dah fokus buat dia, maka tak kirim anak kita, tak kirim cucu kita, tak kirim anak umur kita buat dia ibuat guna ilmu mumpuni untuk nombok tengok wujud untuk ulama. Kemudian yang kelihat waladun salihun yadu'ulah, amalan yang hanya betul, bahkan tanya merumpuk sampai-sampai itulah anak yang saleh yang sampai-sampai itu mudah tanya akan meninggal kita mudah. Maka jarak jikipan yang pertama guna, yang kedua anaknya pun saleh, yang kedua kita mudah. Maka jikipan jarak pun saleh kita mudah ibadah berumpuk berumpuk cara mudah. Maka boleh bagi kita untuk dah purno anak kita ni, pulang dalam agama kita ni, dipurno tentang apa yang hal-hal yang berkaitan dengan agama, termasuk dalam Al-Quran juga, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melakukan salat dan bersabar di atasnya. Hak bertanya purno ani, hak bertanya perintah ani, perintah keluarga untuk melakukan salat. Bukan cuma salat dan hal-hal yang lain. Maka apalagi nanggro ketanyo jino, generasi ketanyo jino, generasi yang keluar dalam bahagian yang jahat, yang kampung bahagian yang negatif-negatif, yang hanagot. Nanggro ketanyo kan maju ke dalam hal yang hanagot. Bilapun nagot susah untuk dilindungi, maka bagi kita ni hak untuk menjaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga anak kita ni, jaga dua, jaga anak kita ni dan keluarga kita ni dari api neraka. Baik sampai generasi kita ni jino, yang kalau hak kita selamatkan, cuba bayangkan kiban generasi kita ni ke depan. Jemantan takkan lagi kita ni kiban perubahan generasi. Generasi yang lahir tahun 2000, yang nak kita tanya watak tun warbe dan kipan perubahan watak tun warbe itu dan kipan perubahan tun warbe 20. Juta kalian itu perubahannya tun warbe 20 itu warbe putu bila tu bermata kita tanya perubahan kehanaga diplotun kehanaga diplotun kemudian kehanaga lah. Cuba bayangkan diplotun bukunya diplotun lah kipan generasi kita tanya akan terjadi. Maka untuk menyelamatkan generasi nanti, selamatkan dulu generasi yang sedang kita alami jino. Kita jaga anak kita, kita jaga keluarga kita, kita jaga urung kampung kita, urung daerah kita. Tapi ingat bila masalah, karena haknya dan hak mandu kita untuk. Tapi ingat, karenanya urung yang tinggal saja kita. Nah, kembali kepada hal kita, bila ingin kita menjadi selamat, guna amalan yang sabit bersambung-sambung, maka dah purno anda ketanya wujud kerana yang saleh, dah purno anda ketanya wujud di mudu'a ketanya watak yang meninggal ketanya tengok cara ni tajuk buat tempat yang dipurno watanya dalam artian lebih mudah tabah anda buat daya tak perluah dah tunggu tak perluah dah yang purno ni baca raji wujud di cara di mudu'a ketanya tengok watak yang ketanya meninggal. Ini hal yang penting bagi kita juga. Lepas perkara dalam hadis ini yang disebut sebagai bekal bagi kita juga tengok bila kita meninggal. Hana pula dan mama yang mati dan hidup tak selamatkan hal yang membantu kita juga mati yang pahala selalu kamu-kamu.